Guys, kita cobain rokok hasil lintingan sendiri. Jauh lebih murah dari harga normal. Baik, kita coba dulu guys. Rasanya tidak kalah dengan rokok beli. Baik, kita cari tahu cara raciknya guys. Nah, ini tembakau. Tembakaunya ada tiga macam guys. Tembakau rajangan kuning, tembakau rajangan hitam, dan tembakau opener dicampur jadi satu. Ditambahkan cengkeh 1/4 kilogram guys ya. Nah, untuk menambahkan rasa rokoknya perlu ditambahkan sausnya guys. Nah, di sini agar murah sausnya kita pakai gula aren. Gula aren dicairkan lalu disemprotkan ke tembakau. Semprotnya pakai gun sprayer guys ya. Setelah itu dijemur kering kurang lebih 2-3 jam baru siap dilinting guys. Nah, untuk ukuran rokoknya guys ada tiga jenis, besar, medium, dan kecil. Nah, ini ya guys yang besar, yang kecil, dan medium. Untuk membuat ukurannya guys, ke alat cetaknya kita buat mal dulu guys ya, sesuai ukuran rokok yang kita inginkan. Ini malnya guys, kita buat dari pensil biar gampang guys ya. Jadi disesuaikan ukurannya dengan rokok yang kita mau guys ya. Nah, kita coba malnya guys apakah sesuai. Kita akan atur ke alatnya guys ya. Kita coba guys, kita masukkan malnya. Di alatnya kita ukur dengan cara memutar guys ya. Jika ingin besar dilonggarkan, jika ingin mengecil dikencangkan ya guys. Nah, malnya sudah pas 1/4 yang kita inginkan ya guys. Itu alat mengukur kebesaran guysnya. Lalu selanjutnya guys, setelah selesai dilinting kita ratakan dengan cara menggunting guys ujung rokoknya biar rata. Ini tipsnya guys juga guys, kalau kalian beli tembakau, biasanya tembakau hasil yang kita beli panjang-panjang guys ya, ini tidak bagus untuk dilinting. Caranya kalian jemur dulu di sinar matahari langsung kira-kira 2-3 jam. Caranya guys, setelah kering diremas-remas kering agar lebih hancur ya guys, siap dilinting. Lanjutkan proses pengguncingannya guys guys ya, kalau kita beli tembakau di pasaran. Ini hasilnya guys, banyak guys ya.
Tahu nggak guys, selisih dari tembakau linting dengan kalian beli di pasaran ini modalnya tembakau 3 macam, satunya 10.000, jadi 30.000, tambah cengkeh seperempat 25.000, kurang lebih 50.000 guys ya. Tahu nggak guys perbedaan linting sendiri dengan beli di pasaran? Dengan modal 3 on tembakau, 1 onnya 10.000, ditambah cengkeh seperempat kilogram, seharga kurang lebih 25.000, jadi kira-kira 50.000-an guys ya. Itu bisa kita pakai 2 bulan, seharinya kita merokok 2 bungkus. Kalau kita beli rokok di pasaran harganya kurang lebih 15.000, 2 bungkus 30.000, sebulan kali 30 900, kalau 2 bulan 1.800.000, ini modalnya 50.000. Selisihnya berapa ya guys, bisa kalian hitung. Nah, selisihnya itu bisa kalian beri ke istri untuk beli beras, susu buat anak, bedak untuk istri ya guys. Selesai guys prosesnya. Selamat mencoba, semoga manfaat dan berkah. Assalamualaikum. Terima kasih untuk menonton video saya.